Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Fauzi bin Ghani dan hari ini saya akan bercakap berkenaan dengan satu alat perlindungan dalam sistem pendawaian sama ada di rumah atau di industri, iaitu berkenaan dengan pemutus arus bateri. Terdapat dua jenis alat pemutus arus baki dalam sistem pendawaian. Yang pertama di kanan saya adalah jenis pendawaian satu fasa dan yang kedua di kiri saya adalah jenis pendawaian tiga fasa. Di sini saya tunjukkan jenis-jenis ataupun contoh pemasangan pemutus arus baki pada litar pendawaian satu fasa dan litar pendawaian tiga fasa. Pemutus arus baki haruslah diuji sekurang-kurangnya satu bulan sekali bagi menentukan kebolehfungsian alat kawalan ini. Cara-cara pengujiannya adalah seperti berikut. Sekarang kita akan membuat pengujian bagi PAB di rumah ini. Okey, cara-caranya adalah dengan menekankan pada butang yang terletak pada di atas. Sekian saja perkongsian saya buat kali ini. Semoga